Sesi uji bakat Kilauan Emas musim ketiga bakal berakhir bertempat di SACC Mall Shah Alam pada hujung minggu ini. Pengurus saluran Astro Prima menjangkakan saingan hebat bakal berlaku dengan kehadiran ramai calon berbakat. Sebelum Shah Alam, sesi uji bakat berlangsung di Berjaya Mega Mall Kuantan mewakili zon timur pada hujung minggu lalu. Saya rasa musim ni peserta-peserta banyak bersedia dari sudut pemilihan lagu, dari sudut latihan. Sebab kita melihat kualiti-kualiti yang datang, peserta, dia berlipat kali gandanya kualitinya berbanding dengan tahun-tahun sudah. Tahun ni akan jadi satu tahun yang agak susah untuk kami pilih top 10 contestant untuk ke Kuala Lumpur nanti. Musim ketiga menyaksikan khidmat komposer terkenal Adnan Abu Hassan dan guru vokal Siti Hajar sebagai juri. Mereka akan memilih 10 peserta terbaik bagi setiap zon untuk mendapatkan 10 tempat terakhir. Kilau Emas juga kita akan bersiaran secara langsung selama 6 minggu. Pada tahun-tahun yang lepas kita cuma ada 2 live, iaitu pada semifinal dan final. Tapi pada tahun ini kita akan perkenalkan 10 kontestan daripada awal. So keluarga dan juga peminat boleh SMS daripada awal dan mereka boleh melihat perkembangan 10 penyanyi ini sampai ke akhir. Kilauan Emas dibuka kepada penggemar nyanyian yang berusia 40 tahun ke atas. Bagi mereka-mereka yang terlepas dan bagi mereka yang gagal pada pusingan di zon-zon yang sebelum ni, datang pada uji bakat yang terakhir, ini peluang terakhir anda di SACC Mall Shah Alam pada 30 dan 31 hujung weekend ni, hari Sabtu dan hari Ahad. Kilauan Emas musim ketiga mengekalkan Raja Azura sebagai pengacara.